keluarkan ember, keluarkan ember yang besar, bukan kayu. Kesempatan itu jarang, ya. Ketika tidak betul sedang terjadi hujan emas di Gosek Indonesia, rusak-rusak bagus, harganya dijual murah sekali. Terjadi harusnya kita buatkan ember yang besar, kita beli saham, tentu kamarnya yang bagus, ada full kamar ini, kita beli, kita simpan, wah sekarang udah sangat besar sekali. Ingat, kalau ada hujan emas, penurunan harga saham itu adalah kesempatan emas untuk kita beli. Apakah kita bisa membeli perusahaan bagus dengan harga murah, ya, ketika COVID datang, ketika it comes from not knowing what you are doing, ya. Risiko itu datang dari ketidaktahuan kita.